Oke guys, kita akan bermain Village City lagi. Dan ini kita akan OTW ke max levelnya Village City, yaitu level 100 guys. Nah, kita mulai dulu ya. Nah, moga-moga bisa lah kita level 100 juga. Nah, ini kota aku guys. Jadi kita di sini sebenarnya memvideokan bahwa kita tuh sudah max level ya. Nah, ini kota aku dan dia berpusat di sini guys, baik itu perdagangan, retail, segala macam ya. Ada kampus, university, terus apartemen, rumah, hiburan, taman. Jadi berfokus pada ibu kotanya di sini guys, kalau bisa dibilang ya. Nah ini aku habis buat pulau baru. Nah ini untuk resortnya ya, resort bertemakan air di sini ya. Bertemakan air, jadi di sini aku buat resort dan segala macam apartemen aku taruh di sini ya. Jadi khusus untuk untuk resortnya aja. Jadi saya akan naikkan dulu ini sebagai apartemen icon Village City ya, maksudnya ya. Bisa dilihat, nah ini iconnya dia. Kita naikin dulu. Kita akan menuju level 100 ya. Kenapa aja di level 100 itu guys ya. Nanti kita akan upgrade terlebih dahulu untuk ke level 100 ini. Jadi level 100 ini di Village City itu udah level maksimal ya. Level maksimal. Kita bisa upgrade. Oke, bisa kita upgrade. Jadi untuk level 99 baru pulau ini ya. Sama pulau ini aku belum terlalu banyak upgrade ya. Yang piramida ini nanti akan nanti jadi tempat rekreasi juga, rekreasi bertemakan piramida forest, piramida hutan ya ini guys ya, piramida hutan. Nah di sini aku sudah banyak, di sini tuh udah padat penduduk guys, ini dulu pusatnya dia ya. Di sini dulu pusatnya padat penduduk. Nah, bisa kalian lihat ya, ini level 99. Aku juga buat universitas. Di sini ada universitas tentang arkeolog ya. Terus tentang keperawatan di sini juga ada universitas juga. Jadi ini belum universitas, guys. Aku buat di sini ada rumah sakit biar dia bisa belajar segala jurusan untuk memajukan ya negeri. Jadi aku tentunya Village City ini. Nah di sini aku upgrade ya di bagian mesin forest ini. Aku upgrade sampai maksimal, sampai dia level 100 ya. Mari kita upgrade guys. Kita dari mana restorannya? Restoran di sini kita upgrade. Ini salah satu tempat rekreasi ya. Makanya aku bangun villa juga di sini, ada villa kecil. Jadi biar bisa rekreasi deh. Oke guys, kita maksimalin ya. Nah ini dia guys, level 100 guys, ini tunggu ya. Ini dia level 100. Di sini ada berkendara hammer, gedung apartemen kecil, studio film, dan terakhir adalah toko perhiasan guys. Nah di toko perhiasan ini tuh salah satu toko perhiasan yang ikonik dengan level 100 guys di Village City ini ya. Jadi kalau udah maksimal tuh ya namanya juga perhiasan yang melambangkan kemaksimalan ya sebuah kota guys.
Nah, ini guys, kita lihat ya. Jadi ini guys, toponya itu ya ini maksimal ya. Tuh guys, udah banyak banget ya kebuka ya di level 100 ini. Nah ini guys, oh ada ternyata level 101 ya. Toko perhiasan dulu guys. Nah ini toko perhiasan guys. Kita buka di sini guys. Nah itu toko perhiasan guys. Bisa kalian lihat guys, ini toko perhiasan guys. Oh my god. Kita juga sudah ada pasar. Kita di tempat tinggalnya itu, di rumahnya itu sudah kebuka semuanya guys, bisa dilihat. Nah, jadi itu sama guys, di level 101 juga sama tuh ya kan, bentuknya gedung apartemen kecil ya kan. Nah ini guys, ini yang level 100. Nah ini salah satu ikonik juga guys, kita ikoniknya level 100 ya. Kita taruh di mana ya, mungkin taruh sini kali ya. Ini kurang ikonik ini kayaknya, ini kita lihat khusus guys, kita taruh di sini aja guys. Jadi di level 100 ini aku udah buka banyak lahan di sini, tapi aku belum desain secara keseluruhan karena mendesain satu pulau ini aja guys, ini butuh waktu yang lumayan lama. Kalian bisa lihat desainnya ini detail aku buat. Nah ini tinggal di sini di piramida ya, sama kesini-sini guys tuh. Ini pantai-pantai nanti aku buat yang ikonik-ikonik ya. Desain kita buka lahan juga belum bisa guys, kurang ya begini. Ada beberapa bagian yang masih jangkung. Nah, kata aku guys kurang lebih. Kalau aku ujung lagi ini udah maksimal guys, udah maksimal guys. Jadi ujung minus lagi ya. Jadi cukup segini aja guys di level 100. Oke, kita akan lanjut ke desain-desain nanti di pulau-pulau selanjutnya. Thank you for watching. See you next time and bye-bye.